Selamat datang di Jaya Auto. Kali ini saya akan membahas mengenai Suzuki R3 yang versi hybrid. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Indomobil Multitrada yang telah mengizinkan saya untuk mereview Suzuki R3 hybrid. Bagi kalian yang penasaran apa aja sih bagian dari Suzuki hybrid, ikuti video ini dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Pertama kali kita akan berkenalan dengan kuncinya. Seperti ini kunci dari Suzuki R3 Hybrid. Karena dia versi hybrid, maka di cover warna biru. Oke, lanjut. Kita akan membahas dari segi eksterior bagian depan terlebih dahulu. Untuk bagian depan seperti ini tampilan lampunya, dan dia sudah diberikan fog lamp. Untuk bagian grill seperti ini. Tertarik untuk membeli mobil Suzuki, kalian bisa langsung saja datang ke dealer Suzuki yang ada di Karawaci, atau bisa langsung menghubungi saya, Ahmad Reza Oleh Ramdhani. Sebelumnya kita akan bertanya-tanya dulu mengenai apa saja yang ada di dealer Suzuki. Boleh. Om, saya manggil Om aja ya. Ya, boleh. Om, sebelumnya saya ingin mengucapkan makasih karena telah mengizinkan saya untuk mereview mobil yang ada di dealer Suzuki Karawaci. Saya mau nanya, dari semua mobil Suzuki yang ada di dealer ini, best sellernya mobil apa itu? Kita best sellernya sih selama ini ya, sampai saat ini 2 tahun kebelakang sih R3 sih. R3 dengan SL7 ya hampir sama ininya, penjualannya. Cuma lebih best sellernya R3. Terutama dengan fitur barunya dia, kan ada yang smart hybrid. Jadi itu lumayan menambah animo masyarakat sih gitu. Baik, untuk saat ini kan sudah menjelang akhir tahun. Betul. Ada nggak promo besar-besaran dari dealer Suzuki ini? Kalau promo sih banyak ya sebenarnya ya. Oke. Terutama apalagi mendekati akhir tahun, kita banyak promo DP-DP murah, kayak gitu-gitu, diskon besar-besaran, nah itu ada. Jadi kalau untuk R3 itu diskonnya sekarang, TDP-nya bisa di 6 juta. Oke. 6 jutaan itu bisa sampai, ya angsuran di 5 jutaan lah. Jadi belum ada SL7 juga, SL7 juga sama, itu sekitar di 8 jutaan. Dan ini untuk produk terbaru kita, Baleno.
Okay. Baleno juga sama, tapi dia karena masih build up, jadi belum bisa dia TDP rendah gitu. Okay. Jadi masih bisa DP di 20 jutaan yang amannya. Gitu. Jadi ya kalau ini kita main-main aja ke sini, nanti boleh saya jelasin semua. Oke, okay. Jadi kalian kalau masih ingin mengetahui apa saja informasi-informasi mengenai Suzuki atau mungkin test drive ya? Boleh. Boleh mampir ke dealer Suzuki yang ada di Karawaci. Nama boleh. Dealernya apa? Nama dealernya Suzuki Indomobil Multitrada Karawaci. Oke, okay. Nanti saya izin cantum Instagram. Boleh. Boleh ya? Boleh, boleh. Jadi kalau misalkan mau test drive, mau datang ke sini atau mau saya jemput ke rumah juga bisa. Oh, bisa? Bisa. Oke. Okay. Jadi tergantung request aja. Oke, okay, saya mau nanya untuk unit ready. Apakah unit yang ada di dealer Karawaci ini semuanya ready stock atau ada yang inden? Ada beberapa yang inden karena seperti Espresso, okay. Baleno itu kan build up dari India. Okay. Jadi itu masih inden, tapi cuma nggak lama sih, mungkin sekitar 1 bulan atau maksimal 2 bulan. Kalau selebihnya sih semuanya ready stock. Tapi hati-hati, karena ini mendekati dengan akhir tahun, biasanya unit kan rame nih kita nih yang beli. Iya. Cepat habis gitu, maksudnya dari sekarang kalau mau gitu. Untuk Suzuki Jimny juga ready stock? Atau Jimny inden? Ada beberapa yang ready stock. Oke. Okay. Jadi itu by request sih. By request? Iya. Karena kan warnanya juga, kebanyakan orang yang sudah beli Jimny itu udah by request warna segala macam gitu. Jadi paling indennya hanya inden warna. Inden warna. Iya, okay. Kayak gitu-gitu. Oke, okay. Terima kasih banyak. Siap. Atas informasinya. Sebelumnya ini video akan saya upload ke konten saya, diperbolehkan? Boleh, silakan. Dan Instagram akan saya cantumkan? Boleh, silakan. Okay. Terima kasih banyak, Om. Sehat selalu. Sama-sama. Lanjut untuk di bagian samping dari Suzuki R3 Hybrid sudah dilengkapi dengan talang air, dengan emblem juga Suzuki Sport. Untuk bagian chrome handle dia sudah chrome dan sudah ada tombol smart entry. Untuk spion sudah auto retract. Oke, lanjut. Untuk bagian dari belakang Suzuki R3 Hybrid seperti ini. Sudah dilengkapi dengan talang air, third party untuk lampu stop, wiper. Untuk di kaca sudah dilengkapi dengan rear defogger. Kemudian ada list chrome untuk mempermanis tampilan dari Suzuki R3 Hybrid. Untuk bagian lampu seperti ini. Dan sudah dilengkapi dengan sensor parkir. Penasaran dengan bagian dalam Suzuki R3 Hybrid seperti apa? Yuk kita lihat bagian dalam dari Suzuki R3 Hybrid. Tertarik untuk membeli Suzuki R3 Hybrid?